Kita akan melanjutkan materi stability. Jadi kita akan lanjut dengan bagaimana mendesain suatu sistem ini berdasarkan stabilitas yang kita inginkan melalui beberapa kriteria yang kita bahas sebelumnya. Jadi di sini kita punya suatu sistem, di sini ada gain nyata. Kemudian denominatornya S, dikalikan S plus 7, dikalikan S plus 11. Kemudian ada output. Nah, di sini kita tahu bahwa dengan sistem seperti ini, maka closed loop transfer function-nya akan jadi seperti ini. Yaitu K per, kurungnya kita buka jadi S pangkat 3 plus 18S plus kuadrat plus 77S plus K. Ini ya, ingat-ingat. Nah, kemudian setelah ini, kita ingin bahwa sistemnya itu stabil. Jadi akhirnya kita harus mendesain mencoba mendesain dengan mencari nilai K ini agar sistemnya itu stabil. Caranya agar sistemnya ini stabil, maka di bagian kalau kita pakai root Hurwitz kriterion ya, kita maksudnya pakai tabel root Hurwitz di sini 1.1877 dan K, 1.1877 dan K di sini dimasukkan empat-empatnya. Kemudian kita mencari di sini ada empat nilai sebenarnya, tapi yang di sini tidak terlalu penting, tidak dihitung pun juga tidak masalah kalau nanti tidak diperlukan, karena yang kita perlukan hanya untuk di kolom pertama. Setelah dihitung menggunakan rumus sebelumnya ya, yaitu minus 1 kali K min 18 kali 77 bagi 18. Nah, ini kalau dibalik biar minusnya hilang, jadi min K 18 kali 77 138. Nah, ini kemudian yang di bawah tinggal K saja. Ini kalau misalkan kita bagi kita ingin mendapatkan sistem yang stabil, maka di sini ini tidak ada perubahan, tanda. Tidak ada perubahan tanda dari 1 ke 18, maka di sini untuk 18 ke 1386 min K per 18 juga tidak boleh ada perubahan tanda, dan ini juga above juga tidak boleh ada perubahan tanda, sehingga untuk yang ini, untuk yang bagian yang S pangkat 1 di sini, dia harus bernilai positif agar tidak ada perubahan tanda. Jadi di sini yang 1386 min K per 18 ini harus lebih besar dari 0. Harus lebih besar dari 0 ya. Nah di sini maka syaratnya 1386 yang di bawah jadi hilang, min K ini lebih dari 0, K-nya sendiri itu harus kurang dari 1.8. Kita lihat di sini ada beberapa kemungkinannya. K-nya harus diasumsikan positif agar nanti hasilnya selalu positif, jadi tidak ada perubahan tanda tadi. Kalau K-nya kurang dari 1.86, ini benar ya, akan selalu positif dan harus tidak ada perubahan tanda dan no sign change. Kemudian sistemnya akan punya 3 post yang ada di LHP. Yang artinya adalah stabil karena semuanya ada di left half plane. Misalnya ini ya, nilainya 1 2 3. Kemudian yang kedua, kalau K-nya lebih dari 1386. Kalau K-nya lebih dari 1386, artinya nanti nilainya akan negatif di sini. Di sini akan bernilai negatif, otomatis ada perubahan, ada 2 kali perubahan tanda. Yang artinya ada two sign change, berarti ada 2 poles yang ada di LHP, RHP, ada di RHP ada 2, yang artinya di sini sistemnya tidak stabil. Kalau pas nih, pas 1386, otomatis hasilnya kan 0 begitu, akan punya nilainya di sini akan 0,0. Nah kemudian kalau di sini kita bisa menggantinya untuk yang lihat ke atasnya, menggantikannya menjadi 1386, kita akan dapatkan
samanya. Jadi seperti yang tadi ya, ketika ada yang menemukan nol seperti ini, kita cek pada yang atas ini. Nah, di sini ada dua, ada tugas yang harus dikerjakan dan nanti akan saya kerjakan tempat untuk mengumpulkannya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tugas yang bisa dikerjakan nanti untuk memenuhi tugas. Saya akan dikerjakan, nanti akan saya kerjakan tempat pengumpulan. Kemudian, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai steady state error. Nah, tadi setelah kita mengetahui stability, begitu ya, bagaimana sistem kita harus, jika kita ingin mempunyai sistem yang stabil, maka apa aja yang harus diperhatikan. Nah, di sini kita akan melihat, kalau misalkan antara input dan output di sini ada perbedaan, nah, perbedaannya seperti apakah yang bisa kita anggap, apa ya istilahnya, ya, masih memungkinkan untuk ditoleransi. Gitu. Dan di sini errornya bisa sudah muncul di bagian yang steady state, yang memang hasilnya sudah sama yang bilang itu sesuai dengan yang kita inputkan di awal. Nah, ini berapa sih selisihnya error dari sini yang ingin kita lihat, atau kalau dari pengertian di sini ya, the difference, ya, perbedaan antara input dan output untuk input yang sudah kita tentukan ketika waktu itu menuju ke infinity. Nah, di sini inputnya itu bisa dibagi menjadi tiga ya, ada step input, ada ramp input, dan juga parabola input. Mungkin sebelumnya sudah saya sebutkan beberapa yang kita tes itu menggunakan step input di sini. Jadi ini akan dilihat parameter apa yang nanti akan berpengaruh di akhirnya. Misalkan di sini ya, step input itu paling cocok dan berguna jika kita ingin melihat kemampuan sistem kontrol kita untuk melihat posisinya yang berhubungan istilahnya nanti di akhir itu targetnya dia itu stasioner, nggak berubah-berubah posisinya. Nah, yang posisinya nggak berubah-berubah, bagusnya itu kita tes pakai step input. Nah, tapi kalau misalkan yang kedua, kalau yang tidak berubah itu adalah kecepatannya, jadi dia mungkin kalau posisinya itu selalu bertambah, tetapi kecepatannya berubah, nah yang paling oke adalah diuji menggunakan step input. Next lagi levelnya, kalau misalkan lebih tinggi lagi, kalau yang tidak berubah adalah percepatannya, maka di sini apa namanya yang paling cocok adalah menggunakan parabola input. Untuk fungsi waktunya, kalau step input itu 1, jadi gambarnya itu seperti ini, langsung ini nyalanya 1, ini biasanya ya, terus seperti inputnya. Nah, kalau misalkan ramp input ya, ini. Jadi dia yang sama terus itu adalah si gradiennya. Kalau yang di parabola ini yang konstan adalah si akselerasinya. Dan misalnya seperti ini. Ketika nanti mungkin ada perbedaan ya antara input dan output. Inputnya pengen kan ini, inputnya tuh ini, dan ini kan nanti outputnya pun harusnya menuju ke sana. Tapi ternyata nggak sampai di situ, nah maka di sini lanjut lagi dengan si steady state error ini. Sama dengan ini, inputnya itu ini spread yang ini ya, yang atas ini. Tapi kemudian setelah harapannya kan pinginnya langsung ke atas lurus menyentuh ke titik yang diinginkan outputnya. Tapi ternyata nggak sampai di sana, apapun malah di sini. Nah, perbedaan ini yang terjadi dengan steady state error. Kalau kita gambarkan dalam blok diagram, sama seperti tadi ya, errornya di sini itu yang tadi selisih atau perbedaan antara input dan juga output. Nah, ini digambarkan pakai junction seperti ini ya, ketika si input sudah melewati si sistemnya, kemudian akan masuk ke junction. Nah, selisih antara si input si R dan juga si ini ya, output dari sistemnya, maka ini akan jadi error. Nah, ini ada pengecualian. Jadi untuk yang sifatnya non-linear, nah sebenarnya itu yang lebih ini ya, apa namanya, yang lebih realistis, karena sistem yang ada di dunia ini most likely akan bentuknya non-linear.
Tapi seperti yang Mas pernah saya sampaikan, itu kita bisa dengan cara melakukan linearisasi, tapi tetap nantinya yang akan kita lihat atau mungkin apa yang lebih cepat untuk dimengerti dari sisi linear ini. Dan apa yang kita yang kita bahas di sini untuk masalah detect error ini, kita hanya fokus dari error yang muncul dari si sistem itu sendiri, untuk dari objek sistem itu dan juga tipe input yang dimasukkan. Ini bias dari sisi perhitungannya di sini. Kalau misalkan R itu adalah input, kemudian C itu adalah output, maka error itu adalah selisih dari C dan juga R itu sendiri. Misalkan kita kita menggunakan inputnya itu adalah step input, yang maksudnya tadi itu ya, step input itu yang satu terus tadi. Ini satu terus tadi. Jika si input sama dengan si output sama dengan input, maka si errornya akan hasilnya akan nol, gitu, karena ini ya soalnya sama. But with a pure gain k, jadi ada semacam pengalinya k di sini. Errornya itu tidak akan pernah nol. Kalau si output itu akan selalu finish dan non-zero. Jadi ada angkanya. Jadi akan selalu akan ada si error yang di sana. Jadi untuk istilahnya untuk sistem yang biasanya kerja terus menerus pasti sebenarnya akan muncul error terus. Jadi antara input dan output pasti akan ada selisih. Nah ini ketika selisihnya ini walaupun dia sudah gambarnya memakai step gitu ya, dia akan tetap akan ada selisih di sana. Dengan ini disebut dengan steady state error tadi. E itu kemana seperti apa? Bahkan C steady state nya, C seperti output yang dia dapat. Ketika k-nya semakin besar, maka di sini nilai stabilitas error-nya kan semakin kecil. Dan di sini ini kita bisa lihat hubungannya antara stabilitas seperti dan stabilitas. Jadi akan selalu ada stabilitas error untuk step. Jadi error, tapi error ini kan semakin kecil nanti ketika k-nya meningkat. Jadi kita berharap punya gengsi yang bisa melihat seperti set error untuk beberapa macam di sini. Sekarang kita melihat ini tuh sebagai contoh ya, ada feedback tapi yang sebenarnya satu. Seperti tadi ya, errornya input masuk atau output yang input dengan itu sama aja. C nya sendiri itu C itu menggunakan R RS atau RS seperti ini. Jadi nanti ini kita ini agar si error nanti R nya bisa kita faktorkan jadi RS 1 min C. Kalau misalnya ada di materi sebelumnya ada namanya final value teorinya di sana. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya kalau kita melihat errornya itu bukan error yang setiap saatnya, setiap waktunya, tetapi yang kita lihat adalah total apa finalnya. Endingan itu errornya berapa? Makanya di sini si errornya itu pakai tanda infinity. Jadi yang errornya kita terakhir itu berapa diharapkan? Nah, di sini kita menghitungnya menggunakan limit. Error dengan C dengan infinity, tapi kalau di dengan S, jadi S-nya melihat 0, S, E. Atau ini sama dengan yang bagian E-S-nya itu kita ganti dengan 0.
F per S per 1 meter. Tadi ya, ini bentuknya, oh ya, ini bentuknya ini. Kelihatan satu, tadi yang di atas tadi bukan ini, bukan feedback. Ini kok menghitung errornya tadi itu. Nah ini, di sini, sama seperti tadi, errornya adalah R min C, ini adalah solusinya, dengan C-nya itu adalah E dikalikan J, dan E-nya itu sendiri. N-nya itu sendiri, kalau di depan ini kalau kita substitusi hingga ribas kemana akan jadi ES sama dengan R plus 1 plus C. Maka di sini E infinity-nya ya limit S negatif 0 dari ES kan, ES kita masukkan di sini RS satu plus C. Jangan lupa di sini ada S nya. Tapi sebelumnya ya. Ketika dia masih dengan waktu di sini. Kemudian, nah di sini baru kita lihat bagaimana kemudian ketika di sini ada tergantung inputnya apakah step, ramp ataupun parabola. Kalau step input jadinya seperti ini, inputnya kan R-nya ini yang akan berubah-ubah. R-nya itu kalau yang step tadi seper S, kalau yang ramp itu seper 2 S, seper S pangkat 2, kalau untuk yang parabola seper S pangkat 3. Ini adalah seperti berikut. Jadi nggak masukkan gainnya untuk tiga macam inputan. Tapi harus dicek dulu ya, kalau di sini sistemnya apakah stabil atau tidak. Nah, yang closed loop ya, yang closed loop dicek stabil atau tidak. Kalau sudah stabil, baru kita bisa menghitung ini. Kemudian ada juga ini namanya static error constant yang bisa dihitung untuk kemudian menunjukkan parameter-parameter yang berhubungan dengan si errornya itu tadi. Jadi di sini ada position constant, velocity constant, dan acceleration constant. Yang ini nanti tergantung inputnya akan berubah-ubah begitu ya. Fungsi sebagai bedanya cuma ini doang ya. Steady state error itu akan nilainya akan steady state errornya itu steady state errornya dia itu akan nilainya akan turun ketika si static error constant-nya ini jadi kalau misalkan ini KP dan KA ini meningkat maka si steady state errornya dia akan turun. Contoh misalkan kita punya suatu sistem sebagai berikut, kemudian kita diminta untuk mencari errornya begitu ya untuk input step kan dan parabola. Misalkan sebagai berikut, ini ada tiga ya, ada tiga macam. Kita coba yang A dulu di sini limitnya. S-nya mendekati 0, berarti setiap S di sini, karena kan limit, karena di sini nggak sampai menghasilkan yang infinity, maka di sini langsung aja setiap S kita ganti 0. Makanya didapatkan K-nya sebagai berikut. Untuk yang KV dan KA, karena di sini ada S nih di depan, maka yang akan selalu muncul 0 nih, K-nya adalah 0. Misalkan yang ini kita tambahan S di bagian sini. Kan kalau yang lain ketika kita masukkan S masih ada nilainya tapi karena dikalikan dengan S dengan dan S ke 0 maka di sini hasilnya adalah begitu juga dengan KA. Ya, setelah kita dapat nih KP, KV dan KA baru kita bisa mencari final errornya. Final errornya di sini bisa kalau untuk yang KP ya 1 per 1 plus KP ini sebagai berikut.
Kalau untuk yang KP dan KA, infinity, karena nilai KP dan KA-nya adalah 0. Untuk yang A. Kemudian untuk yang B, tapi ya tinggal masuk yang sendiri. Yang B karena di sini ya, berarti di bawahnya ada S. Nah, otomatis dia di sini ada pembagi 0. Pembagi 0 berarti di sini yang KP, dia akan jadi infinity. Karena kan ada pembagi 0 tadi. Dengan untuk KP yang karena di atas ada S, S sama S saling mengikuti. Bisa kita sederhanakan, maka tinggal kita masukkan yang lain, S-nya dimasukkan 0. Jadi ada seperti itu. Dan ini S-nya tinggal, untuk KA, S-nya tinggal 1 yang ada di bagian atas. Kita akan masukkan namanya. Kemudian untuk total error ya, kita masukkan. Kalau ini tiba kita hingga 3,5 dengan 0, kemudian masukkan angka 31,25. Hasilnya sekian, nah, ini K-nya 0, jadi K-nya 0. Kemudian untuk yang C tadi, ini berarti di sini S kuadrat. Ya. S kuadrat berarti di sini untuk KP dan KP-nya akan menjadi K hingga, karena akan muncul di sana, muncul pembagi pembagi 0-nya. Kemudian, kalau untuk yang di atas ini saling saling meniadakan S kuadrat yang di atas dengan yang di bawah tadi, hasilnya seperti itu. Akhirnya total error yang akan jadi 0, 0, dan ini adalah yang kita masukkan 875. Jadi tiga sistem tadi itu untuk mencari input sama dengan input yang berbeda, kita sudah tahu seperti apa ini. Kemudian kita bisa lihat nih hubungannya. Nah, ada tipe-tipe kita bagi tipe sistemnya berdasarkan tadi itu apa persamaannya ketika sudah difaktorkan itu berdasarkan yang sisanya di akhir. Jadi kalau misalkan nanti denominatornya misalkan bla 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 denominatornya apa di sini, kalau cuma muncul misalkan s plus 1, s plus 2, s plus 3. Nah, ini ada karena di sini nggak ada yang ada S pangkat 0. Nah, ini adalah yang tipe 1. Kalau tipe 0. Kalau yang tipe 1, itu kalau yang sama seperti tadi, kita fokusnya di bagian denominator, ini yang pangkatnya 1. Jadi kita tinggal lihat sisanya berapa ya, jadi hati-hati kalau dia belum difaktorkan, harus kita faktorkan terlebih dahulu. Itu kalau 1, maka dia adalah yang tipe 1. Kalau yang tipe 2, nanti kalau sudah ketemu yang seperti ini, otomatis nanti berdasarkan inputnya, tipe inputnya seperti apa, maka si static error constant-nya tadi ya, KP, KV, dan KA akan sebagai berikut. Dan mengikuti ya, karena tadi ya berhubungan dengan ya. Misalkan ini contoh ini dengan menggunakan mengetahui steady state error-nya kita bisa tahu nanti efeknya seperti apa. Misalkan konstanta tadi ya KP, KV dan KA bisa untuk menentukan karakteristik dari steady state error-nya. Seperti yang kita gunakan sebelumnya yang untuk transient response jadi ada damping ratio, TR, screen time, kemudian ada TP, fixed time, ada percent overshoot ya, yang sebelumnya sudah digunakan. Nah, ini KP, KV, dan KA juga bisa kita pakai untuk spesifikasi dari state error dari control systemnya. Misalkan kita punya KV ini sama dengan KV sama dengan screen. Maka kita dapat tahu kalau KP berarti di sini kan velocity constant. Kalau velocity constant itu hubungannya sama ram input.
Untuk RAM input berarti tipenya dia tipe 1, sistemnya stabil. Kalau untuk tipe 1 maka KP-nya dia di sini finite constant, ada angkanya begitu. Kemudian untuk RAM pun adalah sinyalnya, inputnya tadi ada. Akan contoh ini. Kita punya punya sistem seperti di gambar sebelah kiri. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai k. Agar kemudian si errornya itu 10% di steady state-nya. Nah, maka di sini kita harus cek dulu dia sistemnya sistem berapa nih. Karena di sini ada S di bawah, otomatis dia tipe 1. Kalau untuk tipe 1, dia yang memiliki konstan itu yang nilai konstan itu adalah KV. Kalau kita tahu KV itu berarti inputnya adalah RAM input. Sudah tahu ini nih informasinya. Maka untuk errornya di ending dia butuh 10%, maka infinity-nya kan rumusnya seper KV nih di sini. Nah, ini harus 0,1. Maka di sini KV-nya adalah 0,1 sama dengan 10. Maka dari itu kita tarik kembali ke sini ke rumusnya. Rumus KV-nya kan limit S bendera di 0, S di S. Maka di sini kita masukkan S yang ini sama S yang di bawah saling meniadakan. Maka yang di atas tinggal K dikalikan 0 plus 5, 5. Kita dapat ini semua. Ini jadi 5, 2, bagi 5, 1. Maka K-nya adalah 6 kali 7 kali 8 kali 2. Hasilnya sebagai berikut. Kita tahu nih, gain-nya di sini, gain-nya untuk K adalah 672. Jadi dengan mengetahui sistemnya tipe berapa, kita tahu inputnya seperti apa, untuk yang diminta error di akhirnya itu berapa, kita bisa tahu nih, K-nya, gain-nya itu berapa yang sesuai. Sekarang kalau untuk disturbance, feedback control system biasanya digunakan untuk mengkompensasi kalau misalkan ada gangguan dari luar atau misalnya input yang tidak diinginkan dan tiba-tiba masuk ke sistemnya. Sama aja, lagi-lagi contoh inkubator yang paling gampang di sini, ketika tiba-tiba ada sumber panas lain yang itu ikut masuk ke dalam sistem, nah itu kan ikut diperhitungkan. Ini ada atau artinya gangguan. Makanya sistem harus bisa merespon hal tersebut. Jadi kalau misalkan digambarkan di suatu sistem, ini ada di gambar ini. Jadi ada input, kemudian dia akan masuk ke generator, masuk ke controller-nya. Ada input lagi yang ini yang tadi yang disturbance. Kemudian baru masuk ke plan, kemudian output itu. Nah, di output itu sama dengan error yang masuk ini kan selisihnya ya, jadi yang diukur di output sama yang input error ini masuk ke J1 J2 kemudian ketambahan nih ada J dikalikan J2 karena di sini ada disturbance ada gangguan. Sedangkan untuk J sendiri itu R dikurangi E. Jika kita masukkan di sana kita ganti untuk si C nih ya sama dengan itu. Nanti kita dapat si errornya dia berapa. Jadi input ini kan dari outputnya terakhirnya ya ini inputnya ini yang dari disturbance-nya kan. Kita coba menjadi dari kita tinggalnya E kita pindah ke ruang kiri. Dan tinggal kita apa
faktorkan, ini kita faktorkan ya, E-nya. Ini N-nya kita faktorkan. Oke, ini jadinya 1 plus 1 plus 2. Hari nanti ini jadi yang seperti ini. Nah, setelah itu kalau misalkan kita sudah tahu ini errornya, nah untuk yang infinity, kita tinggal masukkan aja setiap x-nya itu mendekati 0, hasilnya adalah seperti itu. Jadi ada error gara-gara yang input sama error gara-gara yang distorted. Nah, di bagian ini sendiri. Sekarang kalau yang bukan unity feedback, ini kita beri juga. Kalau mengganti ya. Ini adalah channel lagi yang kita kerjakan. Jadi satu untuk dua kali ini kita kerjakan pada jam apa? Jadi kita tiga. Tapi dari perangkat mungkin ya karena dia kan ya. Jadi kalau kita kerjakan berpelatihan. Jadi ini berarti harus sampai dua dulu transfer function-nya. Setelah dapat transfer function nanti yang close loop ke transfer function yang close loop. Nah, baru nanti dari transfer function yang close loop bisa punya tadi seperti untuk inputnya tadi itu ada inputnya ada tiga input, ada step, RAM dan juga parabola. Dan untuk yang kedua untuk mencari seperti yang tadi, untuk mencari K, ini misalnya ya, sedikit error posisinya ini. Hati-hati, di sini saya ditentukan inputnya, jadi bukan lagi cuma R. Ya. Kemudian juga diminta untuk mencari J. Diminta untuk mencari K di sini. Lalu ini. Ini ada ESF-nya 0,4, tapi inputnya berupa RAM input. Oke, sekian kali ini.